jam gede luar biasa tinggi. Apa kira-kira bang? Jadi aku nih nak curhat sedikit mengenai. Selamat datang di 101,2 Grubok FM. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertambangan timah di Belitung. Secara kronologi, pertambangan di Belitung sudah ada sejak zaman purbakala. Ini dibuktikan peneliti lewat bekas bekas manusia di kolong-kolong. Kesimpulan ini diungkapkan oleh Osberger dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Pertambangan Timah di Belitung tahun 1962. Namun yang pasti, daerah Mandar, Sulawesi Barat, mereka mencatat dalam sejarah mereka bahwa mereka pertama kali mengenal ladong atau ladung dari Belitung. Tahun 1851 dan 1852 adalah tahun-tahun bersejarah untuk pertambangan timah di Belitung. Pada tanggal 27 Juni 1851, rombongan Ludon tiba di perairan Tanjung Pandan Belitung. Itu bukan kali pertama Ludon menginjakan kaki di Belitung, mengingat Ludon adalah salah satu pionir Belanda, seorang peneliti, serta penulis yang mampu menguasai banyak bahasa termasuk Melayu, sehingga memudahkannya untuk berinteraksi dengan warga lokal. Pria dengan nama lengkap John Francis Ludon adalah termasuk salah satu investor besar dalam pertambangan di Belitung bersama dengan Pangeran Hendrik dan Baron Van Tell. Semuanya dimulai pada saat pionir Belanda yang diperintahkan oleh Pangeran Hendrik memergoki adanya aktivitas tambang ilegal dari Belitung ke Singapura. 14 Juli 1851, Ludon dan rombongannya sibuk melebur biji timah dan mencatat semua kegiatan yang sudah dilakukan. 15 Juli 1851, timah yang sudah dilebur dijadikan contoh dan akan dikirim ke Batavia dan Belanda. Ludon secepatnya menulis surat pendek untuk Pangeran Hendrik. Ia juga mengirimkan sedikit sampel biji timah dari Lisong Batang. Konsesi pertambangan timah di Belitung diteken oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 Maret 1852. Berlangsung selama 9 tahun 5 bulan sampai 15 November 1859. Konsesi dialihkan ke sebuah perseroan bernama NV Biliton Maskapai yang sekarang sudah sepenuhnya dikelola oleh negara dengan nama PT Timah. Sampai akhir 1860 terdapat 39 tambang yang dibuka. Lokasi tambang pertama yang dibuka adalah Kolong Pauhin di aliran Sungai Lisong Batang, yang merupakan kolong timah pertama di Pulau Belitung. Dalam administrasi perusahaan, lokasi ini dicatat sebagai tambang nomor 1. Digrut menjuluki kolong ini dengan nama Prince Henry. Sedangkan para pekerja Tionghoa menjulukinya Lan Fahin, atau bunga dari segala bunga. Sekarang bekas kolong tersebut menjadi objek wisata kolong keramik yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Belitung. Dan pertambangan timah primer terbesar di Asia Tenggara adalah open pit di Kelapa Kampit. Saat ini, penambangan tersebut sudah tidak beroperasi lagi, terletak di Desa Senyubuk Kelapa Kampit atau sekitar 60 km dari Tanjung Pandan. Dulunya, open pit digunakan oleh perusahaan tambang asal Australia, BHP Billiton, pada tahun 1971 sampai 1985. Kemudian dialihkan ke perusahaan Jerman bernama Prusheck GmbH of Hannover hingga 1989. Kita kan ngambilnya sendiri secara manual, tidak menggunakan alat berat. Jadi cuman bermodalkan tradisional banget lah, masih pahat sama tukul, palu kan. Kita olah sendiri, kita giling sendiri, kita cuci sendiri, dan akhirnya baru kita jual ke pengepul atau itu kolektor yang ada di kampit ini.
untuk bertahan sebenarnya kita juga nuntut juga loh sebenarnya, nah pengen beralih profesi misalnya untuk pekerjaan yang lebih layak lah misalnya kan, tapi kadang-kadang terkendala dengan dari segi pendidikan, dari segi keahlian, itu yang kadang-kadang kita yang tidak punyanya itu. Nah, makanya kalau untuk sekarang ini kita bertahan ya mungkin sampai saat ini ya Tima masih dibilang primadona juga lah yang ada di Belitung ini khususnya kelapa kampit. Kalau dampak dari tambang, kalau kita bilang tidak ada dampak itu justru bebula namanya. Kalau bilang tidak ada dampak atau tidak ada resiko gitu. Kalau kerja kayak kita ini yang namanya tambang rakyat, jadi sifatnya manual, jadi seolah-olah kita ini kayak tikus saja gitu. Tikus percobaan lah. Jadi masuk tuh kayak lubang tikus. Nah, nambang ini kan kita tidak bisa menentukan dari hasil itu sendiri. Kalau timah yang kita dapat ini hasil lumayan, ya pengen lah kayak orang pengen punya ini, punya itu. Sebenarnya misi utama itu pengen kaya gitu. Tapi karena hasilnya cuman ya cinta sendiri ya, namanya tradisional, namanya manual, ya paling cuman buat bertahan buat hidup aja. Paling ngidang makan, paling kayak gitu-gitu aja. Bahwa yang namanya bahan galian, yang namanya tambang, dia tetap ada namanya masa habis gitu loh. Karena kita ketahui bersama bahwa daerah tambang ini kan tidak di semua tempat bisa dilakukan penambangan gitu loh. Kalau kita berbicara sesuai dengan undang-undang, yang tidak boleh dilakukan itu misalnya di sungai, kemudian daerah hutan lindung, kemudian hutan negara, kemudian di beberapa tempat lah yang resiko lingkungannya lebih besar gitu loh. Makanya pemerintah mengatur daerah yang bisa ditambang itu di mana-mana aja gitu loh. Dan sekali lagi kondisi sekarang bahwa karena timah ini udah ditambang ratusan tahun ya, daerahnya semakin sempit. IUP-IUP yang ada sekarang ini kan bekas IUP dari perusahaan timah gitu loh. Artinya sekarang kondisi tambang yang ada saat ini terutama pertimahan ini ya sisa-sisa dari tambang yang lama gitu loh. Cuma kita berharap besar bahwa tambang yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan itu ya tambang yang sesuai dengan aturan yang ada gitu loh. Jangan sampai kita berbicara tambang tapi tidak melihat sisi lainnya dari sebuah tambang itu sendiri gitu loh. Kalau kita melihat ke beberapa tahun ke belakang, kondisi Pulau Belitung ini kan memang udah dari dulu hancur ya. Kalau kita melihat dari udara, dari drone dan dari sebagainya juga kelihatan bahwa yang disisakan dari tambang ini yaitu galian di mana-mana, kolong, bekas tambang timah yang tidak direklamasi. Saat ini ya tambang ini udah tidak lagi menjadi harapan hidup orang banyak. Dan aku yakin ya kalau memang kita punya niat yang baik dan bagus, suatu saat juga kawan-kawan yang hari ini jadi penambang ya bisa jadi pendukung dari kegiatan pariwisata. Dan ini juga sekali lagi harusnya jadi catatan kita bersama bahwa untuk apa regulasi dibuat kalau kita ya sendiri yang akan melanggarnya. Dari beberapa tahun ke belakang yang banyak memberikan devisa buat Belitung ini sendiri ternyata bukan hasil tambang, ternyata udah mulai perubahannya ke arah pariwisata. Kita tidak pernah melarang orang untuk menambang, tapi jangan sampai menambang di tempat yang sudah dilarang gitu loh. Biaya untuk membuat alat tambang aja sampai 100 juta lebih. Artinya kan itu bukan orang sembarangan yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa ya jangan sampai akal berakal ngakale lah. Ketika kita berbicara nggak nyari makan, ternyata kok nggak nyari makan, nggak nyari kaya gitu loh. Dan nyari kaya juga sah-sah aja, tapi sekali lagi jangan sampai nyari kaya tapi memiskinkan orang lain, memiskinkan apa kawan-kawan yang bergerak tidak ditambang gitu. Ketika bicara tambang, recovery dari bekas tambang itu mengalahkan hasil tambangnya itu sendiri gitu. Nambang itu kuang, tapi jangan nyabi, jangan nyakat, jangan nyaru. Nambanglah di tempat no seharusnya ditambang.
pada era sekarang, sudah banyak contoh penambang yang berhasil beralih dari sektor pertambangan ke sektor lain. Seperti masyarakat di daerah Juruseberang, yang sukses menjadikan kawasan tambang menjadi ekowisata mangrove. Daerah Air Seru yang berhasil menjadikan kawasan tambang menjadi tambak ikan. Mengingat bahwa kondisi Pulau Belitung saat ini tidak memungkinkan jika harus membuka lahan baru untuk pertambangan, pemerintah daerah harus lebih tegas dalam menanggapi persoalan tersebut. Dengan membuat suatu program peralihan ekonomi secara maksimal, melakukan pendampingan secara intensif, seperti menyediakan wadah atau tempat untuk mengembangkan potensi masing-masing sampai mereka bisa berjalan secara mandiri. Dan dengan cara ini, tentunya bisa merubah paradigma masyarakat yang awalnya menganggap pertambangan adalah segalanya, menjadi sewajarnya. Menyalahkan